Siapa sangka, Rumiati, warga desa Jatimulyo, Kecamatan Tabarejo, Kabupaten Bojonegoro, mengaku baru tahu dan bertemu dengan anggota KOAT di TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro setelah usianya menginjak 40 tahun. Sejak kecil hingga berumur 40 tahun, Rumiati, warga desa Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo, memberikan pengakuan baru pertama kali ini di kegiatan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, mengetahui dan bertemu langsung dengan anggota Korps Wanita Angkatan Darat. Selama ini, Rumiati hanya mengetahui anggota TNI hanya pria saja. Tetapi kehadiran program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro di desanya membuat dirinya paham, ternyata ada juga anggota TNI wanita. Selama pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-110, anggota Korps Wanita Angkatan Darat dari Korem 082 Citra Pancayuda Jaya Mojokerto hadir di lokasi desa sasaran untuk mendukung sekaligus memotivasi anggota Satgas TMMD yang mengerjakan sasaran fisik maupun non-fisik. Bahkan dalam kesempatan tersebut, anggota Korps Wanita Angkatan Darat ini sempat membantu emak-emak di Desa Jatimulyo untuk bersama-sama mempersiapkan makanan siang bagi anggota Satgas dan warga yang bekerja. Makanan diletakkan di jondang dan selanjutnya dipanggul oleh dua anggota KOAT menuju lokasi anggota Satgas yang sedang bekerja. Suasana akrab terlihat jelas di lapangan, di mana emak-emak dan anggota KOAT memberikan makanan kepada anggota Satgas dan warga yang telah bersiap untuk makan siang. Ya, senang sekali. Malah saya baru tahu kalau ada TNI itu wanita. Taunya kan TNI itu hanya pria terus perang kan gitu. Ternyata TNI ada yang wanita, terus ada yang bisa masak juga. Bantu semuanya. Dari mulai masak sayur, terus masak nasi. Pokoknya semua yang disediakan untuk TNI yang di lapangan. Tanpa sungkan, anggota KOAT bersama anggota Satgas TMMD dan warga makan siang bersama dengan menu yang telah disediakan oleh emak-emak desa Jatimulyo. Tim Liputan, Cahaya TV.